Hari kelima, budidaya Alhamdulillah dengan sistem keras di kolam terpal D3. Di hari kelima, yang mati satu ekor saja setelah pengurangan pakan kemarin. Hari ini seperti biasa, pemberian pakan dengan pelet 381 minus 1 yang telah dilubis. Ikan masih sangat lincah, sangat rakus, menandakan ikan sehat. Kondisi air juga masih sangat jernih. Keuntungan budidaya sistem ras itu maintenance-nya lebih sedikit ya daripada bioflok. Kita nggak perlu cek kadar flok setiap hari. Kita cuma tinggal kasih pakan aja pagi sama sore. Paling mungkin sekali 5 hari atau sekali seminggu itu kita bersihkan media filter yang pertama yang isinya jaring nelayan, supaya air tetap mengalir lancar. Ikan sangat rakus. Awal tebar berat ikan rata-rata 13 gram per ekor. Nanti setelah seminggu kita timbang lagi berapa kenaikannya. Output dari getong filter pakai pipa 2,5 inci 1 sama pipa 2 inci 1. Pipa antar chamber tong itu pakai pipa 2,5 inci. Harusnya dari bawah ke atas, lalu ke bawah lagi dan keluar. Ukuran ikan udah mulai kasar ya. Oke, sekian untuk hari kelima. Terima kasih.